Wali Kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, kembali dirumorkan menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Namun Gibran membantah rumor itu. Gibran mengaku tidak pernah membahas soal bakal calon wakil presiden saat beberapa kali bertemu dengan Prabowo Subianto. Ditegaskan Gibran, seluruh tokoh politik akan ditemuinya ketika hadir ke Solo. Gibran juga mengatakan tak ada pembicaraan soal pilkada dengan Prabowo Subianto. Dampingi, bukan cuma beliau. Mbak Puan kesini saya dampingi, Pak Ganjar kesini saya dampingi, Pak Anies kesini saya dampingi. Saya kan mendampingi semua, berteman dengan semua. Nah, saya kan tidak pilih-pilih. Prabowo pernah nggak sih mas rasan-rasan? Rasan-rasan, gue kira ibu-ibu gos. Rasan-rasan. Ada-adang gitu loh. Enggak. Mau apa tuh? Ya, siapa tahu. Enggak, enggak ada. Kalau untuk ke pilkada? Pilkada? Enggak juga. Pilkada apa urusan? Soalnya Pak Prabowo masih lama urusan pilkada. Aku kan ramikir pilkada.